Udah bungkus nih. Besok nyeting lagi gitu. Makan di tempat IDW pertama kali Hanan ulang tahun. Sudah lihat ke kelakuan lagi ngapain. Bikin satu. Oh, bikin satu. Story WA. Kan lama enggak bajak-bajak. Yo. Yo, potek. Mana tolong dulu, mana? Akang mana ya? Lu minta tolong Akang. Jorok banget anjing. Oke guys, jadi ini kita misah dulu sama tim Techno Tuner karena kita nemenin Ko Indra ketemu anak-anak dari mahasiswa UNY dalam rangka ini nih, ngebantu mereka untuk kendaraan ya. Ini kalau lihat kendaraannya lucu-lucu bentuknya. Jadi ini dia mau ikut lomba kayak Shell Eco Marathon gitu. Yang ini mesin listrik. Garuda UNY. Jadi tujuan lombanya kayaknya lebih ke intinya tuh efisiensi bahan bakar. Pakai ah? Ini yang ini listrik ya. Yang satu lagi yang di dalam yang urban bahan bakar. Jadi kayak 1 liter bisa berapa tuh itu 500 km. 500 km. Enak juga irit ya. Pakai dari Jakarta sih kagak ngisi-ngisi bensin itu. Iya. Bukan sahabat Pertamina itu berarti. Musuh Pertamina. Oke, kita sambil lihat-lihat. Tadi aktif semua nih, aktif. Bagusnya sih. Tanpa ada resistansi. Udah manis sih. Kok jadi sebenarnya ngapain kesini sih? Ini kan mereka kan kita kan support untuk Kabel Setan ya, untuk tim Garuda UNY ini. Jadi mereka akan ikut kompetisi di sel acara di Mandalika event tanggal minggu pertama Juni, Juli. Nah kemarin kan udah ngetes dyno, udah ngetes emisi pembakaran udah dicek nih. Sekarang nih kita langsung di lapangannya diukur nih. Metode pengukurannya gila. Metode pengukurannya lengkap banget sampai per cc. Jadi jalan setiap parameter itu mereka bisa keluarin semua ukurannya. Jadi dengan reaksi kabel setan ini apa yang akan improve akan semua diukur menggunakan metode jarak dan kecepatan, ada stop and go-nya. Jadi berapa banyak peningkatan dari sisi efisiennya dan seberapa besar hasil dari jarak tempuhnya. Nah, jadi taruhan gimana nih? Lebih irit nggak? Lebih efisien nggak ya berarti ya? Iya, yakin bahan ya. Bahan. Ya inilah serunya tuh ada di sini. Ya? Yakin. Ini baru sekali nih kalau ya? Tadi sih gua nanya-nanya. Pengujian kayak gini ya? Lu kalau pengujian dyno, emisi iya, mah udah sering. Ya kalau ini kan lapangan langsung. Yakin gua sih berubah. Ya inilah seru-serunya research. Iya. Ya kan memang kita
Ini apalagi anak-anak mahasiswa masih doyan-doyan yang ngeriset kok. Wah, iya. Itu tadi rem segalanya, bisa di reset lu, gila keren. Ban bisa muter gelinding gitu ya, kaliper. Kena angin gelinding. Cuman dikasih bandulan dikit, dari atas bandulnya bisa turun ke bawah gitu. Set, bisa kembali hampir ke titik balik. Iya. Cuman kurang 10% dari nilai rotasi. Itulah serunya. Ya, mereka memang fokus di sini. Jadi ya udah oke. Okay. Kita coba ya. Tantangan baru kita nih. Kita coba. Semoga berhasil. Ya, thank you. Nih, lagi bersiap-siap mau diuji coba. Woi, ini mau dijalanin nih. Sulit juga. Kenapa gak ditaruh di luar ini? Karena ganti mesin kali tadi. Panas di luar. Ini beratnya 90 kilo tadi. 90 kilo. Masih bisa dimaksimalin, katanya regulasinya 60 ya? 60 kilo. Berarti masih 30 kilo harus bisa di... Bisa tuh ya, Jor? Pakai tubular ya kan? Iya. Gearnya masih juga masih pakai besi. Masih besi. Orangnya di dalam tiduran. Yang ini listrik nih guys. Dari tadi dinyalain sekali, nggak hidup-hidup lagi mesin nih, bloyor. Tuh, mati lagi. Nah, kalau ini yang listrik nih. Lebih kecil lagi listriknya. Joki dalam tidur kan. Mati mesin nih, gloyor aja jadi. Nah ini udah 2 lap jadi muter. Ntar dilihat hasilnya. Jadi ini gak boleh di spill bagian mesinnya ya, karena teknologinya ada di situ. Nah dicek tuh CC bensinnya, abisnya seberapa. Baru ini. Starter di sana dari yang menyerah itu. Sama di sini aja. Bloyornya jauh ya? Kecepatan 30 starter. Oh. 40-30. Iya. Sampai 40 dia. Itu auto atau kita manual? Kita manual. Tapi ini kelebihan 50. Oh, di sini dari 50 itu. Oh, pantesan yang pertama lebih kenceng lah. Iya. Suara RPM-nya tinggi banget ya? Iya. Cuma agak di bawahnya berat. Oke, ini mulai pengukuran ya. Nah ini bensinnya udah full, baru dimulai nih pengukurannya, berkurangnya berapa. Daripada liatin motor gerak lah ya, kita gitu mah bosen kan.
sepi di sini nih, Bloyor. Oke, di. Itu kita yang naik mas, susah tuh kok. Berdirinya aja susah, orang tidur di dalam. Guys, nonton ini lebih menarik. Kalau motor drag, bosan. Refreshing banget ini ya, ngelihat begini. Ini sampai lagi. Oh bukan, belum. Udah, apa satu lap lagi nih? Langsung dicek nih, diburet langsung. Berkurangnya berapa cc? Gile. Sangat struktur nih. Iya. Gimana nih Besti? Apa lo kegilaan tadi? Ngukur 0,6 cc, 0,7 cc. Ukurnya bukan. Bukan liter. 0,6 cc. Satu kali pengukuran, tiga kali pengujian. Yang pertama 0,8. Cuma begitu doang tuh. Mati mesinnya. Pengujian pertama 0,7. Kedua 0,8. CC. Tahun yang ketiga 0, CC, bos. Kebaca kagak kalau kabel setan ini begini. Bukan 0,6 liter loh, 0,6 cc. Bastard doang. Hidupnya kayak orang kesetrum doang. Oke guys, jadi ini kayaknya udahan dulu. Soalnya ada dosennya datang dan dosennya bilang ada metode pengetesan yang lain dulu. Jadi setelah dapat data baru hari Senin mereka baru mau coba kabel setannya. Oke, kita makan dulu yuk. Makan-makan iga bajok. Itu apa mas? Ini apa? Dua, susu frambus. Mau dong susu frambus satu lagi. Besok nyeting lagi gitu. Makan malam dulu guys, supaya gak mati. Handok kok tidur tepar. Jadi ini hari ini tuh nggak ada video guys, karena di pantai Lanut sini nggak boleh ada video, nggak boleh ngonten. Emang ada aturan itu masih hari ini? Iya. Hah? Iya dari yang kemarin pas kita aja lanjut. Masih. Hari ini hasilnya bagus ketahanan, cuman suruh menggolo aja yang belum optimal. Katanya mau dibongkar mesinnya. Mana suruh? Oh ini dia. Suruh menggolo. Oke lah guys, ini gue mau ke Lanut Gading, Wonosari sama Ko Indra pada masang tenda kabel setan. Wih. Hah? Pinjam. Ambil. Eh masih ada baterainya gak? Hai. Ngapain belakang? Kita ke Lanut Gading sama Garuda. Bisa jalan-jalan. Oke guys, selamat malam nih, udah di Lanut Gading. Kita mau masang tenda kabel setan. Joy. Minimal maksimal bos. Senggol dong bos. Lebel.
Ini juga banyak yang lagi masih masang-masang di start juga. Ini lagi nungguin Mas Boy dulu buat posisinya ada di mana bootnya. Mas Kiki. Mas Kiki. Tuh di start lagi di bangun. Ini kok kayaknya area waiting zone-nya jadi gede. Apa karena buat mobil ya? Mudah-mudahan motor juga segede ini sini. Oke guys. Gila ini mas-masnya ngebangun kayak gini. Penerangannya sih gelap banget ini. Udah biasa kali. Garuda Indonesia Pancasila. Jadi tetap tiga line nih. Tiga line start. Kerja. Wih, udah mau berdiri nih. Kabel setan mendadak kenceng. Di depannya aja bener Kang yang di lap. Sampai pego. Kalau enggak tahu di. Wih, udah selesai kepasang. Jadi kita mau balik dulu ke hotel nih. Soalnya banyak kunci-kunci sama motor di sini. Itu motor Garuda sama Open di sini. Ya oh boy. Itu kebakar soketnya. Oh ini yang kebakarnya enggak ada. Kan lembur-lembur. Ini